Halo teman-teman. Di video ini aku mau cari tahu rahasia Super Bear Adventure di rumah raksasa. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja pergi ke rumah raksasa. Let's go. Ini dia teman-teman, kita udah sampai di rumah raksasa. Dan supaya kita lebih enak mengeksplor rumah raksasa, kita pakai trik terbang teman-teman. Caranya adalah kalian harus naik ke atas sini guys, ke atas meja ya. Kalian naik teman-teman. Oke, ikutin aku aja supaya kalian juga bisa terbang guys. Nah, kalian kesini. Oke, terus kalian naik ke keju yang cuman satu potong ini guys. Kayak begini. Nah, di sini kalian langsung aja loncat-loncat teman-teman. Kayak begini, hentakan perut, loncat hentakan perut sampai kalian bisa terbang guys. Kalian coba aja terus ya. Oke guys, aku sekarang udah berhasil buat terbang dan sekarang kita akan coba mencari semua rahasia yang ada di rumah raksasa. Oke, let's go. Dimulai dari pintu ini guys. Aku mau coba ngebuka pintu yang ada di rumah raksasa dan kita akan lihat ada apa di balik pintu ini guys. Coba tebak, ada yang tahu gak? Coba tebak guys. Kalian tulis di kolom komentar sebelum aku pergi ke sana. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, waktunya udah habis teman-teman. Sekarang kita akan coba masuk langsung keluar pintu ini. Apa itu guys? Ternyata di luarnya ada tikus raksasa guys. Lihat tuh. Oh, ternyata pintu ini tembus teman-teman ya ke desa beruang. Dan di sini ada tikus raksasa guys. Gede banget dia. Lihat tuh. Wow, gede banget guys. Setinggi beruang biasa teman-teman ya. Dan di sini juga ada kota beruang teman-teman. Tapi lihat sepi banget ya. Soalnya nggak ada beruang satupun teman-teman. Cuman ada Capitalus doang tuh lihat. Oke, coba kita lihat ke sebelah sini. Oh, apa itu guys? Di sebelah sana ada kota lagi. Ayo guys, kita akan coba pergi ke sana dan kita akan lihat ada apa di sana guys. Oh, lihat. Itu mirip sama kota beruang ya. Kota beruang versi kecil guys. Lihat. Wow. Coba-coba. Aku akan pergi ke sana teman-teman. Let's go, let's go, let's go. Bener banget guys. Ternyata di sini ada kota beruang versi kecil. Lihat guys. Mirip banget sama kota beruang yang aku kenal kan. Cuman air sungainya tidak mengalir guys. Kekeringan di sini ya. Mirip banget guys. Lihat. Kota beruang versi kecil. Dan lihat itu perbedaannya. Ada pohon gede banget sedangkan kota ini sangat kecil guys. Dan gak ada rumah raksasa ternyata. Oke, sekarang aku coba balik lagi ke rumah raksasa teman-teman. Kita akan mencari tahu lagi ada apa rahasia di rumah raksasa guys. Let's go. Nah, ini dia teman-teman rumah raksasanya ya. Kita bisa melihat dari lantai 1, lantai 2 sampai lantai ketiga teman-teman dengan sangat jelas. Dan ada juga ruangan bawah tanah guys, lihat tuh. Apa itu guys? Ada ruangan bundar penuh dengan pizza. Oke, coba kita pergi ke sana teman-teman, apakah bisa? Dan bisa ternyata teman-teman, lihat. Ruangan rahasia ada pizza juga tuh. Wow, ternyata di sini ada kura-kura guys. Lihat ini, kura-kura ninja ternyata ya. Dan ini rahasia kura-kura ninja di rumah raksasa guys. Mereka suka makan pizza. Lihat tuh ada pizza nggak dimakan lagi ini teman-teman. Oke, coba kita pergi ke ruangan lainnya teman-teman. Di sini ada selokan teman-teman ya. Kita akan coba mencari tahu ada apa di selokan ini. Kosong guys, gak ada apa-apa ternyata ya. Ini apa guys?
ada besi-besi, dan ternyata ini adalah rahasia Krogo, teman-teman. Lihat nih, Krogo si buaya raksasa yang dikurung di selokan, guys. Ini adalah rahasia kedua di rumah raksasa, teman-teman. Oke, coba kita pergi ke atas ya. Kita akan naik. Kita akan lihat lagi, guys. Ada apa aja rahasia di rumah raksasa ya? Nah, kalau nggak salah di sini itu ada profesor yang raksasa, guys. Kita akan coba samperin profesor ya. Halo profesor. Lihat, guys. Profesornya ternyata dikepung sama tikus raksasa. Ada satu, ada dua, dan ada berapa, guys? Cuman ada dua doang ternyata, teman-teman ya. Lihat nih. Ada dua tikus raksasa yang mengepung profesor, guys. Oke, coba kita cari tahu lagi semua rahasia yang ada di sini, teman-teman. Let's go. Kemana lagi, guys, yang belum? Oh, ini belum ya? Kita coba masuk kulkas, guys. Ada apa di sini? Dan ternyata gak ada apa-apa kayaknya ya. Ya, kayaknya cuma kulkas biasa doang, teman-teman. Kosong-kosong, gak ada apa-apa di sini. Oke, coba kita turun lagi, teman-teman. Yap, gak ada apa-apa. Oh iya, belakang rumahnya kita belum lihat, guys. Ada apa kira-kira? Apa ini, guys? Lihat, ada tikus raksasa gede banget, super duper jumbo. Wow, gede banget, guys. Kenapa ada banyak tikus di luar sini, coba? Dan itu apa, guys? Ada beruang ya? Atau siapa itu, guys? Kecil banget. Lihat, guys. Ini siapa? Profesor, guys. Ada profesor versi kecil dan ada profesor versi besar. Ini kecil banget, woi. Lihat, kalian bandingkan, guys, dengan tikus raksasanya. Ih, jauh banget, guys, ukurannya. Kenapa ini kecil banget? Dan kenapa tikus raksasanya gede banget, guys? Lihat, super duper jumbo, teman-teman. Wow, gede banget ya. Itu apa, guys? Ternyata masih ada tikus lagi di luar rumah raksasa, teman-teman. Apa jangan-jangan selama ini kota beruang diserang oleh tikus raksasa, guys? Lihat itu, ada tikus yang berdiri di atas pohon, teman-teman. Coba kita pergi ke atas pohon ya. Ayo, guys, kita lihat siapakah dia sebenarnya, teman-teman. Apakah ini tikus raksasa ataukah tikus biasa? Let's go, let's go. Tapi kayaknya yang ini kecil ya. Lihat tuh, kita kayaknya udah deket deh. Tapi ukuran dia masih kecil, teman-teman. Oke, guys, segini aja video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.